Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Dawawi Pomolango menegaskan Kaisang Pangarep dan Bobby Nasution tetap akan dipanggil untuk pemeriksaan terkait kasus gratifikasi jet pribadi. Dalam keterangan di Gedung KPK Kuningan Jakarta pada Rabu 11 September 2024, Nawawi menyampaikan bahwa KPK saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat telah diberi tanggung jawab penuh untuk menangani kasus ini, sebelumnya berada di bawah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Pengusutan kasus ini dipindah tugaskan lantaran Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK tidak memiliki wewenang untuk meminta keterangan dari pihak selain pejabat negara. Belum ada kepastian dari KPK mengenai kapan putra dan menantu Presiden Joko Widodo itu akan dipanggil untuk pemeriksaan. Namun Nawawi berharap agar kasus tersebut segera terselesaikan. Untuk kesekian kalinya pernyataan saya jelaskan bahwa dugaan pengusutan gratifikasi saudara K maupun saudara BN tahapannya sekarang sudah ada di Direktorat PLTM. Jadi sudah tidak lagi ditangani di Kedeputian Pencegahan, dalam hal ini Direktorat Gratifikasi. Nah, Direktorat Gratifikasi hanya mensupport bahan-bahan yang sudah pernah dikumpulkan ke Direktorat PLPM. Walaupun begitu, seandainya saudara K maupun saudara BN mau memberikan datanya secara sukarela melalui website go.kpk.go.id, dipersilahkan. Ya, jadi ini tidak menghentikan proses yang sedang berjalan di Direktorat PLPM. KPK itu aktif atau menunggu Bobby sama Kaisang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.